بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat 4 bulan Safar tahun 1446 Hijrah bersama dengan 9 bulan 8 tahun 2024 2567. Pagi hari ini kita masuk dalam hadis kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah nombor 318. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an asya'a karihaha falamma ukthira alaihi ghadiba thumma qala lin-nas saluni amma syi'tum qala rajulun من أبي؟ قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل حديث dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor 92 dan Muslim 2360. Belum pada nak terjemuh hadis ni, duduk di dalam tajuk tidak digalakkan banyak tanya. Ini dalam tajuk dia. Lepas tu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat ni jadi banyak bertanya Nabi, sehingga satu ketika Nabi katanya jangan duk tanya banyak sangat. Gapo hak aku ajar rakyat, amalah, gunalah. Apa hak aku suruh, buatlah sekadar yang kamu kuasa, kamu berkemampuan. Jadi satu ketika Nabi katuk soalan. Tak sempat tanya banyak. Dalam bab ni menceritakan kepada kita bahawa sahabat ada setengah-setengah siapa ke tanya benda hak tak sepatutnya ditanya. Dia duk gamuk katanya Nabi tahu belaka kali. Nah, gitulah. Cuba kita tengok maksud ni dua hadis. Insya-Allah kita akan baca ni macam mana kan klon wai yang ada pada zaman Nabi dan sahabatnya pada ketika itu. Ha, cuba kita tengok. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah disoal tentang beberapa perkara yang baginda tidak menyukainya. Maknanya Nabi tak kena mana duk tanya, 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 tanya. Benda tak sepatut tanya, tanya. Ha, itu gitulah. Tetap kalau banyak disoal, maka baginda pun marah. Lalu baginda berkata kepada orang ramai, wayak kepada sahabat dia, kalau begitu tanyalah apa sahaja yang kamu mahu. Supaya Nabi tak kena apa tu mecok lah. Kalau kita buat pasal kampung kita, ha tanya, dah nampak nak tanya sangat, ha tanya, tanya. Cek tu orang ada kecek lagu tu ya tak kena. Nak, ya tak cok mana tu. Baginda menyebut perkataan tersebut menunjukkan bahawa beliau tidak suka perbuatan yang demikian. Maka ada seorang lelaki menanya, siapa ke bapakku? Ha, tengok. Nabi, pak kita ni siapa Nabi? Tanya Nabi juga, pak dia. Baginda pun menjawab tak, bapakmu ialah Hudzafah. Aku kenal lah, pakmu siapa? Ha, tu gitulah. Selepas itu ada seorang lain pula bertanya, siapa ke bapakku? Siapa kan nama pak?
Dia tanya juga. Baginda pun menjawab, bapakmu ialah Salim bekas hamba sahaya Syaibah. Setelah itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat ketidakpuasan hati yang ada pada wajah ataupun muka baginda, maka beliau pun berkata, awak kau orang tanya. Umar pun duduk sekali dalam majlis tu. Rano ni orang tu tanya benda tak ada. Tak ada mana sabah tanya. Gitulah. Umar pun minta maaf dengan Nabi. Wahai Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Umar kata lagu tu. Ini menunjukkan bahawa Umar dan para sahabat memohon maaf terhadap kelakuan yang tidak senonoh itu. Nabi minta maaf dah. Lepas tu lain-lain kali tak sewak lah lagu ni. Nampak bodoh sangat kan. Tanya siapa nama pok aku, nama gapo. Begitulah. Hadis yang ke-319. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. La tas'aluni an asya'in illa akhbartukum bih. Faqala Abdullah bin Hudzafah, man abi ya Rasulullah? قال أبوك حذافة ابن قيس. فرجع إلى أمه فقالت ويحك ما حملك على الذي صنعته؟ فقد كنا أهل جاهلية وأهل أعمال قبيحة. فقال لها إن كنت لأحب أن أعلم من أبي من كان من الناس. حديث dikeluarkan oleh Imam Ahmad 10531. Hadis sahih dan sanadnya adalah Allah a'lam. Hadis sahih tapi hasan, sanadnya hasan. Ini saya tak tahu ni istilah bakpo boleh hadis sahih tapi sanad hasan. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa atau menyeleweng ning Nabi pse kepada sahabat royak cerita orang-orang zaman dulu. Ingat molek orang zaman dulu biasa duduk di atas jalan yang betul. Tapi adanya sebahagian orang glewing. Itu tak? Binasa. Kerana banyak pertanyaan dan akhirnya mereka menyalahi terhadap perintah Nabi-Nabi mereka. Banyak soal doa. Kego tu, kego ni. Tanya. Tak ada wak ahli. Tak ada amal ahli. Banyak tanya. Banyak nak erti. Go tu. Itu. Kalau begitu janganlah kamu banyak menanya-nanya ku tentang perkara itu dan ini. Ni Nabi dia tak kena sangat orang mai duk tanya banyak. Tanya kalau dia kita buat soalan zaman lah ni nak tanya untuk nak ngaji tak apa. Untuk nak tahu nak buat amal, okey tak apa. Tapi kalau dia tanya nak long term. Ha ni kita kira jangan zaman Nabi dah, zaman sekarang ni. Ada setengah-setengah orang dia tanya dah. Tok guru tu ya tanya dah, babo tu, ustaz tu, ya tanya belaka dah banyak-banyak. Orang dah ya tanya. Ya mai tanya ustaz ni pula. Ustaz, apa gimana soalan ni kalau dah kita tanya jawab apa gimana? Ya sendiri tu ya tahu dah katanya lagu mana-mana. Tapi berasa nak tanya boleh jadi nak tahu tok guru, babo, ustaz mana hak dalam ilmu. Lepas tu siapa jawab secocok dengan dia? Cocok dengan nafsu dia. Tok guru ni pandai. Hon ni aling sungguh ni. Tu ada setengah-setengah orang dia boleh tanya lagu tu. Kadang-kadang tanya nak buat pecah belah. Tanya pasal loy-loy, tok guru pun tengok soalan, jawab lalu. Bila tok guru, babo, ustaz jawab, lepas tu lebih-lebih lagi dalam Facebook ni. Dia kira tu kecek sepatuh, 2-3 patuh kadang-kadang menyebabkan masyarakat mula tergurih, mula wican, gotu-gotu dan sebagainya. Gitulah. Sebab tu soalan-soalan ni penting. Lepas tu jawab apa lebih penting daripada soalan lagi. Gitulah. Nah, jangan dibanyak tanya sangat. Jangan duduk pasang jadi sangkom. Sangkum pasang air dodok, air keruh duduk bawah payah. Hala tangan kau duduk kocok. Habis. Kedodok habis air setiap payah. Ini saya buat misal mudah-mudah. Sangkum
dan masyarakat tak ada kira masyarakat mana. Supaya air keruh kedodok duk bawah payah tu. Kita nak jadi tenang nak buat gimana? Cebok kho-kho. Cebok, cebok, cebok. Nampak hok kedodok duk di bawah. Tahap situ. Tu masyarakat kita. Jangan jadi keruh habis air sudah payah. Dengan soalan kadang-kadang 2-3 soalan menggerak kocok habis masyarakat. Uno jadi puak maki laknat kata mengaku gatu kan ni. Kita semua adik beradik. Ni saya tambah atas adik ni. Kita semua adik beradik jadi tinggi perasaan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Lepas tu Nabi besar pula. Saya selalu duk baca laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Bukan sifat orang mukmin suka cerca kepada orang. Laknat orang. Buat kejahatan dan mulut huduh. Ni adalah hadis Nabi, ajaran Nabi. Supo juga. Nabi ayat katanya disediakan bilik-bilik yang istimewa di dalam syurga. Orang duduk di dalam boleh tengok orang luar, orang luar boleh tengok orang duduk di dalam. Sahabat Nabi tanya, liman hiya ya Rasulullah? Bilik-bilik lagu ni disediakan untuk siapa? Nabi royak mula-mula sekali, liman atabal kalam. Bagi orang yang kecek baik. Orang yang kecek benar hok mi sarak, mi prayut. Itulah lebih kurang. Klik kepada hadis ni pula. Nabi pun royak, orang-orang zaman dulu binasa dengan sebab apa? Banyak soalan, banyak tanya, tapi menyalahi. Maknanya tak siamah sekarang habuk. Hak nabi-nabi duk royak. Ciceng so. Soalan katanya nak tahu saja, tak sinak amah ni. Lepas tu menyalahi pula. Tak serupa, kalau pergi buat pun tak serupa dengan hak nabi-nabi duk royak. Maka kalau begitu janganlah kamu banyak menanya-nanya aku tentang perkara itu dan ini kecuali apa yang aku beritahu kepada kamu sahaja. Nabi raya, maka sahabat pun yang mula reti katanya, oh kena amal. Dan Nabi raya ni jalan ni adalah perkara penting belakang. Selepas itu Abdullah bin Hudzafah pun bertanya, supaya dengan hadis tak ni kak, siapa kau bapakku wahai Rasulullah? Baginda pun menjawab, bapakmu ialah Hudzafah bin Qais. Setelah mendengar jawapan baginda, maka dia pun balik berjumpa dengan ibunya. Ni Abdullah ni. Dia tahu katanya, oh, nama dia itu bapak dia nama Hudzafah bin Qais. Boleh jadi dia tak tahu katanya pak dia tu nama gapo. Boleh jadi pak dia mati masa dia budak-budak lagi, mak dia pun tak tahu kepada dia. Tapi Nabi tahu. Kebetulan tu Nabi tahu katanya mung ni anak Qais, anak Hudzafah bin Qais. Abdullah pun klik. Nah. Maka dia pun balik berjumpa dengan ibunya. Maka ibunya berkata kepadanya, ni mak dia nasihat kepada anak. Malanglah engkau. Ya, dalam bahasa hadis sini, waihak. Waihak maknanya, mong ni tak boleh menang. Lagi tanya Nabi lagu tu. Nah, apakah menyebabkan engkau berbuat demikian? Ingatlah bahawa sebelum ini kita adalah orang jahiliah yang sentiasa melaku perbuatan keji. Ni mak dia royak kepada anak. Ingat, kita ni baru masuk Islam ya. Dulu kita duduk dalam jahiliah. Orang jahiliah ni buat amalan jahat, karuk, gotu goni, benar tak sepatut tanya. Benar tak sepatut buat ya buat. Karuk benar orang jahiliah. Kita orang Islam terimalah ajaran Allah, ajaran Rasul. Ha gitu. Hak Nabi royak gapo? Terima dan amallah. Lalu tu Hudzafah pun menjawab kepada ibunya, "Wahai ibu, saya hanya ingin mengetahui siapakah bapak saya yang sebenar dari kalangan orang ramai." Dia tanya sungguh. Tanya bukan nak long form Nabi dak. Bukan kerana ingin menanya-nanya Nabi perkaranya tidak senonoh itu. Ini kena juga alik dia. Tapi ya, hadis ni menunjuk katanya
tak suatu tak sesuai ataupun tidak sepatutnya nah ditanya banyak-banyak gitu dan gini. Kita kisah hadis lagi dah. Yang ke-10, babnya al-iqtisad bil fil mau'izah. Berpada-pada dalam memberi peringatan ataupun mengajar. Ya. Kadik, siapa kau mengajar pun suruh podi-podi. Jangan terlajak sangat. Ah, lagu mana? Cuba kita tengok satu hadis lagi dah. Hadis yang ke-320. An Abi Wa'il radhiyallahu anhu qala كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتني كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم أن أملكم فإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor 98 dan 70, Muslim 2821. Maksudnya daripada Abu Wa'il radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu selalu memberi pengajaran kepada orang ramai setiap hari Khamis. Nah, yang katanya Abdullah bin Mas'ud sebagai wakil Nabi duk pergi ngajar orang ramai tiap-tiap hari Khamis. Tak ada royak katanya pagi ke petang ke tengah hari tak, tak ada royak, tapi hari Khamis adalah seminggu sekali hok dia duk mengajar. Maka ada seorang lelaki berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, panggil kepada Abdullah bin Mas'ud, iaitu nya hey bapa Abdurrahman ni panggil le orang Arab, ya kira katanya memuliakan seseorang, ya tak panggil nama tapi ya panggil pok siapa. Misal katanya seorang nama Mamat. Hai misal ni nak we cirak. Seorang tu nama Mamat. Anak dia nama Berheng. Orang Arab ni panggil pok Berheng. Dia tak panggil hei Mamat. Dia panggil pok Berheng. Sebab apa? Sebab Mamat tu anak dia jatuh hok mula-mula tu nama Berheng. Ha tu. Wahai Abu Abdurrahman, maksudnya wahai Abdullah bin Mas'ud, aku berharap semoga engkau memberi pengajaran kepada kami setiap hari. Ha, maknanya lagu mana? Ya Abdullah, kalau boleh mengajarlah anak-anak hari. Ha, tu. Nah. Abdullah pun menjawab, sesungguhnya bukanlah mengajar itu menjadi halangnya bagiku. Tetapi aku takut-takut. Aku takut kalau-kalau aku mengajar setiap hari akan menjemukan kamu. Ha, tu buat sehat tu. Nak. Sepanjang mengajar pasal sejar, wajar sehari. Sungguh katanya, lau tak kena soncai. Siapa nak ngaji, siapa tak sing ngaji. Tapi, zamir Abdullah bin Mas'ud ni, dia jawab lagi tu. Jawab katanya, bukan ngajar tu pasal menjadi halangi. Tak ada dia pelik. Ngajar anak-anak hari pun boleh. Tetapi aku takut kalau-kalau aku mengajar setiap hari akan menjemukan kamu. Saya nak misal mudah-mudah. Ya biasanya orang pak kita kalau dia kok balas soh kok sejik mengajar antara murid sampai isya. Okey gitu. Setengah-setengah masjid ada 2-3 malam seminggu. Setengah-setengah masjid ada seminggu sekali ya mengajar. Saya nak misal mudah-mudah kalau lah orang tular. Orang tu lah mengajar 7 hari 7 malam di sejik antara mengorek dengan isya. Saya tak berasa lah. Hari mula-mula tu ramai lagi. Buat hari yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kau rengih, kau tak ada, kau tak ada, kau tak ada. Sebab apa? Sebab orang tu lah. Kalau nak malam pun gile-gile orang pun orang puas juga. Orang tu lah mengaji, orang tu lah mengajar. Kalau gile orang sekalipun orang ngaji tak nak tetap mana. Itu baik. Bawa lepas ada semayang ngorek, klik. Wah tu, makan nasi tengok tak letak. Ha tu. Ha ni no, ayat katanya, ngajar-ngajar pun, kalau banyak doa, tak malek juga. Kerana apa tu? Oleh kerana aku ingin memerhati kamu, ketika aku memberi pelajaran sebagaimana Nabi SAW, memerhati kami, kerana takut kami merasa jemu. Nabi pun biasa juga, zaman dulu, orang minta suruh mengajar anak-anak hari. Nabi berkata, aku tak ada pelik, boleh mengajar.
Tapi takut jemu. Jemu-jemu ni maknanya apa? Itu apa? Puah. Ha, tu. Ada juga ngaji. Puah wey. Banyak doa. Ha, tu. Kecuali ngajar di sekolah mahawithialai. Hal tu tak ada lah budak-budak yang kena ngaji sebab dia nak sob. Nah, untuk nak lian chan naik ke kelah, naik ke kelah untuk cup ngaji. Tapi kita sebagai orang ngaji, orang awam ni ngaji, nah, maknanya kalau dia nak kata padai-padai pun tak apa. Lepas tu jangan ngajar jadi lebih telajak doa. Puah orang. Okay. Gitulah nah. Sekadar ni untuk pengajian kita pada pagi hari ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu, pagi hari Jumaat kita buat kebersihan masjid kita. Okay,